Ya pemirsa, ada kabar bahagia dari keluarga Presiden karena tidak lama lagi Presiden Joko Widodo akan menikahkan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Sejumlah persiapan pun dilakukan. Hari ini Iriana Widodo mencoba busana untuk prosesi mantu nanti. Untuk serangkaian acara yang akan digelar saat pernikahan putra sulungnya Gibran Raka Buming atau yang biasa dipanggil Raka dengan mantan Putri Solo 2009 Selvie Ananda, Iriana memesan beberapa busana. Pembuatan sejumlah busana itu dipercayakan Iriana pada desainer asal Solo, Jawa Tengah, Tuti Adib dari rumah Lurik Gaya. Iriana memilih Tuti sebagai desainer karena telah lama menjadi pelanggan dan berkawan dekat dengan wanita berjilbab itu. Dia juga memesan busana untuk Gibran, Selvie, Kaesang Pangarep, Presiden Jokowi maupun untuk calon besan kepada Tuti. Agar hasilnya sesuai dengan pesanan, Iriana pun melakukan fitting baju di rumah Lurik Gaya di Jalan Pakel, Kota Solo, ditemani putri keduanya Kahiyang Ayu. Tak hanya fitting busana, Iriana dan putrinya Kahiyang Ayu juga memeriksa busana lainnya untuk para kerabat. Sesuai pesanan Iriana, Tuti menggarap busana untuk sejumlah rangkaian acara pernikahan seperti busana pengajian, busana midodareni, dan busana untuk akad nikah. Selain itu, Tuti juga mendesain serta memproduksi busana untuk pengambilan gambar prawedding Gibran dan Selvie. Sementara itu, salah satu busana untuk pengantin yang cukup memuaskan Iriana, yakni baju untuk prawedding. Baju berwarna dasar putih dan warna pink ini dirancang sangat apik yang dikombinasikan dengan batik dan lurik. Saya sudah percaya sama Bu Antin. Apa yang saya mau, Bu Antin bisa menuangkan ide-ide yang pas buat saya, karakter saya. Ambil bahan untuk ijar saya sendiri sama. Budi Kusuma, Berita 1 TV, Solo, Jawa Tengah.